Nah, di sini kita akan membuat titik tembus PQ ya, di mana P-nya itu pada EFLK. Jadi kita perjelas dulu ya, di mana itu titik P itu ada di mana. Caranya kita buat sejajar ke sini. Nah, jadi kelihatan ya. Oke ya, kita sudah membuat bidangnya untuk melihatnya dengan jelas P-nya di mana. Sekarang gantian kita akan buat Q-nya ya. Q-nya pada bidang BCIH, yaitu bagian depan. Nah, tekniknya sama juga, nanti kita buat garis juga untuk memperjelas titik Q itu ada di mana posisinya. Nah, setelah kita membuat bidang baru seperti itu, kita bisa menghubungkan bagaimana caranya supaya P sama Q sebidang. Kita tarik garis saja ya, dari seperti ini kita buat. Ini ke sini, ke bawahnya ya. Nah, titik sudutnya kita hubungkan, yang atas juga sama ya. Nah, sehingga kita membuat segi empat. Jadi, kita tarik P sama Q-nya bisa kita hubungkan dengan sebuah garis, karena dia sudah dibuat sebidang ya. Nah, kita udah tarik. Nah, sampai mana? Kita perpanjang nih garis yang alas ini yang warna merah ini supaya kita ketemu titik tembusnya di sini ternyata, ya. Kita namain satu. Nah, selanjutnya titik tembus PQ pada ABHG. ABHG. Caranya kita lihat yang warna merah ya dengan ABHG itu ada perpotongan di dua bidangnya. Yaitu kita perhatikan di sini. Sama di bawahnya juga. Ini kita namain nomor 2 dan di bawahnya juga ada titik perpotongannya ya. Kita namain di sini nih. Kita namain dia yang ketiga. Nah, dari dua titik ini kita akan hubungkan garisnya. Sehingga titik tembusnya itu ada di sekitar garis yang kita akan buat tadi. Kita buat warna biru ya. Nah, kelihatan ya yang PQ tadi sama yang warna biru itu perpotongannya di situ. Nah, itu adalah titik tembus pada bidang ABHG. Di sini. Oke ya, ini ada jawaban yang A. Nah, selanjutnya kita akan mencari titik tembus PQ pada bidang BEKH. Nah, caranya kita buat dulu nih BEKH itu kita buat bidangnya ya, biar gampang ya lihatnya. Kita buat garisnya. B ke E kita hubungin. Yang atas juga sama ya. K sama H kita hubungkan. Nah, dari yang warna kuning dengan yang warna merah tadi ya, kita cari titik perpotongannya di sini sama di bawahnya juga sama. Kita namain 4 bawah 5. Jadi titik 4 sama 5 ini kita tarik garis lagi ya. Nah, titik tembusnya itu ada di sekitar situ. Jadi kita buat warna biru sehingga kita dapatkan jawabannya yang B itu ada di sini. Oke, ini adalah jawaban B. Oke ya. Nah, semoga membantu. Supaya nggak lupa dengan channel ini, silahkan di subscribe. Jangan lupa di akhir video juga ada link untuk mempelajari soal-soal lainnya. Dan di like dan di share juga videonya. Oke.